DPR RI menyambut baik keputusan Presiden untuk membentuk semacam komite pemulihan ekonomi nasional. Hmm. Ini sebetulnya sebangun selaras dengan gagasan teman-teman Komisi 11 bahwa tidak ada pertentangan antara bagaimana kita mempercepat sektor kesehatan tapi juga bagaimana kita mempercepat sektor ekonomi. Terima kasih. Yang pertama, tentu DPR RI menyambut baik keputusan presiden untuk membentuk semacam komite pemulihan ekonomi nasional. Hmm. Ini sebetulnya sebangun selaras dengan gagasan teman-teman Komisi 11 bahwa tidak ada pertentangan antara bagaimana kita mempercepat sektor. Kok. Kesehatan, tapi juga bagaimana kita mempercepat sektor ekonomi. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan, hmm. walaupun ketika puncak pandemi, orang mengatakan bahwa kesehatan dulu kita perkuat dulu. Sarana kesehatan, APD, baju hazmat, kemudian kita perbanyak rapid test, tapi kemudian kita punya satu kesimpulan bahwa kemiskinan, pengangguran, PHK kemudian pariwisata yang terpuruk, kemudian bantuan sosial harus dipercepat, itulah kemudian maka melahirkan satu pemulihan ekonomi harus disejajarkan. Hmm. Harus bersama dengan bagaimana kita menanggulangi kesehatan ini. Oleh karena itu ide presiden untuk membuat semacam komite pemulihan ekonomi nasional sangat tepat dan dibutuhkan sekarang karena kalau kita terlambat untuk mengantisipasi, kalau kita apa namanya tidak cepat merespon langkah-langkah yang dibutuhkan saat ini? Maka, saya khawatir keadaan kita akan lebih memburuk. Hmm. Keadaan kita akan masuk ke satu jurang. Bagaimana kemiskinan akan sangat meningkat drastis? Hmm. Oleh karena itu, maka isu tentang sektor kesehatan yang diperkuat dengan sektor ekonomi ini, saya kira penting untuk kita dukung bersama. Gitu loh, soal tadi, kritik misalnya, Pak Fuad, Bawazir, bagaimana birokrasi. Bagaimana overlapping? Justru saya melihat bagaimana Presiden menunjuk Pak Erick Thohir sebagai meneguh BUMN itu kan kepengen bagaimana BUMN menjadi salah satu penghela atau menjadi salah satu faktor supaya faktor pertumbuhan ekonomi ini bisa dimulai dari BUMN. Hmm. Karena sektor swasta mulai terpuruk, kemudian beberapa apa nama indikator-indikator ekonomi yang lain tidak menggembirakan, maka BUMN yang dipunyai oleh negara dengan berbagai sektor sekitar 350 BUMN ini diharapkan juga bisa menjadi salah satu faktor pemulihan ekonomi nasional. Jadi Komisi 11 dan juga teman-teman DPR mendukung langkah-langkah strategis Presiden ini. Saya kira tidak ada kata terlambat, walaupun sekali lagi bahwa sarana kesehatan, rumah sakit, COVID, kemudian rapid test yang cepat, PCR yang masif, tes swab yang kemudian dilipat gandakan di mana-mana di kabupaten-kabupaten itu juga salah satu PR pemerintah gitu loh. Jadi sekali lagi bahwa penting untuk kita garis bawahi, Komite Pemulihan Ekonomi Nasional ini adalah salah satu jawaban tegas pemerintah bahwa ekonomi menjadi salah satu primadona ke depan supaya juga ketika ekonomi pulih, ketika ekonomi bangkit, maka sektor kesehatan akan teratasi dengan sendirinya gitu. Hmm. Nah, kita juga melihat bahwa langkah-langkah pemerintah dengan stimulus fiskal, dengan stimulus moneter, dengan bantuan sosial, baik bantuan sosial yang bersifat sembako atau BLT tunai untuk desa-desa tertinggal, itu juga menjadi salah satu atau pengaman. Dan kalau kita lihat beberapa analisa-analisa pengamat kemarin yang mengatakan bahwa ini harus dipertahankan sampai bulan Desember, karena kita agak tahu bahwa apa namanya proses Uh, pemulihan Covid ini bisa berlangsung sampai bulan Desember. Cuma kita melihat juga kabar gembira bahwa vaksin sudah mulai diuji coba dan mungkin tahun 2021 akan bisa menghasilkan satu vaksin yang bisa mengobati langkah-langkah tersebut. Itu saja Mas ya. Ya, kalau saya melihat mungkin uh, presiden memandang butuh satu sosok, satu figur uh, yang penuh dengan satu apa namanya kapasitas untuk menghela satu kelembagaan ini. Memang tadi betul kata Pak Fuad Bawazir bahwa organisasi yang gemuk kan akan lambat juga dalam koordinasi dan problem kita kan selama ini memang koordinasi antar lembaga yang masing-masing berjalan dengan sendirinya gitu. Nah, tentunya dengan Pak Raden, Pak Didi menjadi salah satu apa namanya, sekretaris eksekutif ini mungkin nanti bisa diharapkan mempercepat dan akselerasi-akselerasi yang dibutuhkan. Hmm. Apalagi uh, mulai Juli ini kan pemerintah juga mengatakan bahwa APBN atau belanja pemerintah bisa menjadi stimulus yang harus dipercepat. Belanja domestik atau market domestik harus diperbesar. Karena pertumbuhan ekonomi kita kan dari uh, domestik market. Nah ini penting garis bawah dan juga penting menjadi salah satu tugas besar dari para tempat teman DD supaya komite ini berjalan efektif. Karena kalau tidak berjalan efektif, maka komite ini akan juga menjadi salah satu apa apatisme masyarakat yang meningkat gitu Mas. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it because it will really help me out. If you don't like it, you can leave a comment as well giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan please leave in the comment as well. And I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam. Tergantung pada your question and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber credible dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik. So, if you are interested in that type of the stuff, check it out. And dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, Jangan lupa subscribe, kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media, seperti Facebook dan Twitter, sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua. Ini adalah Naras Institute, dan saya Ahmad Nur Hidayat. I will be soon. Tetap update dengan konten lainnya. Salam.